Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Sama-sama kita seorang remaja di Thailand. Jadi kita nak berkenalan dengan beliau dalam beberapa minit ni, mengambil peluang. Saya nak temu ramai-ramai remaja ni. Kita nak tahu apa tugas mereka di ISB ni, pengenalan diri mereka sebaik sikit, dan kita belajar kemahiran-kemahiran remaja ni. Kerana remaja di ISB ni diminta supaya memahirkan 10 kemahiran diri. Jadi apa yang sama-sama kita ni minta perkenalkan nama siapa? Nama Ahmad Syurabi bin Sazali. Ahmad Syurabi bin Sazali berasal dari mana? Berasal dari Selangor. Selangor. Berapa umur Ahmad Sazali? Umur tahun ni 30. Dia orang Malaysia ni. Tapi kami sekarang berada di ID Ikhwan Delight Patani. Dah berapa lama Syurabi berkhidmat di Thailand ni? Kalau tahun ni, tahun ke-10. Lama tu. Jadi kita tanya sikit, ada hubungan apa-apa ke dengan Thailand ataupun yang boleh dikongsi? Bernikah dengan orang Thailand kan? Jadi asalnya diminta lah untuk membantu masa nak pembukaan TV Nur Muhammad di Bangkok. Kita ada TV dahulu, TV internet, TV Nur Muhammad, dan beliau ni antara tenaga awal pada tahun 2013. Lama tu. Oh ya, 10 tahun lah tu. Asalnya macam tu lah. Katanya bantu dalam sebulan dua. Kemudian dijadikan ceritanya Tuan Syumat lah yang ikat pada bulan 12 tu, dikahwinkan terus dengan orang pelonggan. Ketika tu berumur berapa tahun? Ketika tu 10 tahun yang lalu dalam 20 lah, umur 20. Umur 20. Lalu setakat hari ni, apa ni, Syurabi boleh berbahasa Thailand? InsyaAllah untuk perbualan harian bolehlah keluar cakap. Tapi kalau untuk bahasa-bahasa yang tinggi, bahasa-bahasa yang mendalam tu masih kurang lagi lah. Boleh membaca tulisan Thailand? Alhamdulillah. Setakat ni sebab banyak berkecimpung dengan bahagian apa, design apa semua, jadi bolehlah baca sikit-sikit. Okey, kita cerita tentang kerjaya ataupun tentang tugas-tugasan. Sekarang apa tugas yang Syurabil jalankan di dalam JSB, khususnya di sekarang kita di Patani ni? Beliau dah berapa lama di Patani ni? Dah Patani setahun. Sejak kita buka di sini lah, ya, setahun. Jadi Syurabil bantu bagian apa selalunya? Bila sekarang dirizikikan untuk bantulah banyaknya bahagian design. Bahagian media lah. Apa-apa yang bahagian buat editing, buat grafik-grafik dan video, insyaAllah bantu di sini. Kalau grafik tu, Syurabil boleh guna program apa je? Application apa je boleh kita berbual sikit? Walaupun saya tak tahu, tapi mungkin di luar ni yang dengar ni, yang menonton ni mungkin dia akan tahu nanti. Jadi kita nak tengok setakat mana remaja JSM ni boleh menguasai kita katakan application dan sebagainya untuk atas nama perjuangan lah, tugas-tugas dalam perjuangan ni. Alhamdulillah untuk grafik setakat ni pakai Adobe lah, Adobe Photoshop dan Illustrator. Kalau untuk bahagian 3D design, kalau sebelum ni pernah pakai Cinema 4D, tapi dah jarang pakai sebab sekarang ni banyak guna SketchUp lah, dan Lumia untuk rendering. Jadi memang Abil boleh kendalikan semua tu, apa ni, program-program tu. InsyaAllah, alhamdulillah dengan berkat doa para pimpinan, alhamdulillah bolehlah buat. Abis ni belajar kat mana benda tu untuk kuasai bidang teknik atau memang minat dan sendiri belajar sendiri ataupun berkongsi-kongsi dengan kawan atau macam mana dalam menguasai tugasan? Pada asalnya mula dengan minat lah. Kemudian ada pula ada ajar lah, ada seorang yang mengajar. Tapi sekejap je lah, tapi disebabkan daripada dorongan tu, makin minat, jadi banyaknya belajar daripada YouTube lah. Jadi dengan belajar YouTube tu, kita memang boleh dapat kemahiran dan kita boleh aplikasikan dalam tugas kan? Ya, tapi memang sebaiknya memang perlu ada guru lah kan. Ada kawan-kawan yang boleh kita tanya, dan ada yang punya apa, veteran-veteran lama kan, kita boleh bertanya dan lebih memahami lah. Siapa contohnya dalam jalan JSB ni? Kalau design, yang penting sekali, Cik Amir lah. Cik Amir Abu. Yang utama dia. Kalau video, ramailah kawan-kawan lain yang boleh buat juga di pusat ni. Apa ni? Apa tadi saya tanya, lupa lah.
Okey, oleh kerana banyak belajar dalam YouTube, sekarang penguasaan bahasa apa ni Abil ni berapa bahasa yang boleh? Bahasa Inggeris boleh lah. Bahasa Inggeris memang kena sebab YouTube memang banyak bahasa Inggeris. Kalau kita search bahasa Melayu memang tak keluar lagi kan. Jadi bahasa Inggeris tu memang masa sekolah menengah lagi lah. Banyak juga baca, suka baca lah bahasa Inggeris tu masa dulu. Jadi bukan pertuturan dan bahasa Inggeris yang dalam dalam ni yang tulisan dan banyakkannya. Kalau pertuturan mesti boleh explain tak kalau nak cerita dalam bahasa Inggeris. Tapi kalau pertuturan bahasa Inggeris tu sebab tak biasa lagi jadi masih kurang. Kuranglah. Tapi boleh lah baca tu boleh. Okey, sekarang kalau macam di Batani ni di Ekuan Batani ni baru dibuka dalam setahun ni. Sedang sepanjang tahun ni apa tugas-tugas yang Abil telah buat? Telah laksanakan. Di Batani kan. Jadi awal-awal dulu kita terlibat dengan expo kan. Ketika tu ke expo tu Abil tugas sebagai apa? Expo. Bukan expo, kita ada carnival Maulid Rasul di Batani Bazaar. Kalau expo pun memang banyak ni design ni kan. Design juga lah. Macam contoh bila buat expo ada melibatkan ada banner-banner, ada kadang-kadang ada juga untuk video iklan. Semua itulah, dan ada juga persiapan-persiapan lain lah seperti video profile dalam bahasa Thailand. Dan kalau stiker yang kita nak buat apa dekat kita punya pameran kan, kita kan ada pameran-pameran tu pun terlibat jugalah. Terlibat lah, walaupun yang utamanya yang pusat lah yang buat. Kita semua bantu-bantulah, terutama dari segi penyusunan bahasa Thailand tu sendiri. Kadang-kadang design tu mereka buat, tapi bila nak susun bahasa Thailand tu dia tak boleh main Google Translate je. Ni mesti kena ada penterjemah dia, lepas nak susun dia bahasa Thailand, macam nak potong belah mana, itulah banyak. Dan nak proof kan, nak pastikan betul-betul terjemah tu tepat sebenarnya kan. Walaupun bukanlah proof yang final, sebab nak yang orang Thailand pun masa tu memang dah sangat ialah macam-macam tugasan kan. Kita cuma bantu bahagian tu dulu, nanti yang proof final tu hanya tengok sekali lalu je lah kan. Okey, tugasan lain selain dari bidang media dan juga yang kita ceritakan tadi, ada tugasan lain tak? Tugasan lain, dia tengok pada tempat lah. Kalau contoh, sekarang duduk di ID kan. Dia di ID, kadang-kadang ramai orang. Jadi kita sama-sama bantu jugalah, bantu hidang. Dan masa yang sama macam pagi, sama-sama juga bantu buat tugasan kekemasan. Contoh menyapu, kebersihan, lap cermin, lap meja. Kita bantu jugalah, bukanlah kata bila kata media aku duduk je lah, mana nak buat apa, buat lah. Jadi bila duduk di Villa Nong Chik pula, di Cipatani ni kita ada villa di Nong Chik. Kita bantulah di kebersihan di situ juga. Dekat situ juga kita ada bela puyuh, bela itik. Kita pun bantu juga ambil tahu, belajar, cuci najis, bagi makan. Kita ada tauge juga di situ. Kita ada tauge juga kan, belajar macam mana cara nak panen, macam mana nak jaga siram berapa jam sekali. Kita pun ambil tahu juga. Dan sama-sama juga lah membantu di situ. Bukanlah kata bila kata media duduk tak buat apa-apa. Kita cuba kuasai lah apa-apa atas dasar tanggungjawab. Kita pun belajar semua tempat. Jadi di sini ID tadi maksudnya Ikhwan Delight ni tuan-tuan, salah satu perniagaan restoran di GSB dinamakan Ikhwan Delight. Dan di Batani ni Ikhwan Delight lah. Ada masakan Arab, masakan Eropah, Itali dan juga masakan tempatan pun ada. Dan dia Ikhwan Delight yang terbesar di dalam GSB. Dia boleh menguatkan dalam 200 orang ni. Ada 3 bilik mesyuarat yang besar dan 2 mesyuarat yang kecil, boleh muat 6 orang gitulah. Jadi alhamdulillah Surah Abil khidmat di sini, dan ada masanya di villa kita di Nong Chik ataupun Tuyong dekat perempatan kita, di sana pun ada aktiviti juga, antaranya ternakan ni lah, ternakan puyuh. Ini memang disarankan oleh yang dibahagia Tuan Chairman kita Tuan Syedul Mahdi, dipanggil TAP. TAP ni adalah apa, TAP lupa ni. T apa? Tauge. Tauge, A ayam, P puyuh. Jadi yang dia ada di tadi di petani ni ada puyuh dan juga tauge. Iaitu pencambahan tauge, kerana orang sini pun banyak penggunaan tauge untuk buat dia melaksa dia macam-macam lah. Jadi kita pastikan orang Islamnya buatan ataupun dari kita punya pencambahan tauge kita, orang Islam sendiri dari A sampai Z. Kemudian ada puyuh, kita ternak puyuh untuk latih kita bagian ternakan. Dan walaupun beliau terlibat dengan media, tapi tetap ambil tahu dan tahulah bagaimana nak kendalikan
Jadi apa pesan Nabil pada siapa di luar, di kalangan remaja yang nak tahu kehidupan remaja di dalam GSB ni, untuk apa? Untuk mereka tahu sedikit lah, untuk berkongsi dan pengalaman habis sendiri. Daripada saya sendiri, contohnya mungkin boleh datang ke tempat-tempat kita kan, boleh berkenalan. Kita terbuka punya, kita boleh berkenalan dengan semua orang. Tapi mungkin kalau tak dapat di Tani ni, di Malaysia. Ya. Jadi itulah untuk... Sekarang berapa mobil ni? 30. 30. Di luar tu ramai umur 30 ni. Ya. Sebab, yelah kita bila umur tu dah 20 ke 30 tu memang umur yang istilahnya nafsu tu memang tak terkawal lah istilahnya. Mudah kan. Kita nak bersuka-suka, nak main, nak apa... Enjoy lah. Enjoy kan. Orang kata sampai apa, hidup hanya sekali kan. Enjoy habis-habis. Jadi pesan, bukanlah pesanan istilahnya, untuk mengajak diri lah. Sendiri juga ajak juga untuk diri sendiri juga. Maksudnya masa ni lah kita nak sungguh-sungguh baiki diri, taubat sungguh-sungguh. Dan memang memerlukan mujahadah kan. Mujahadah tu memang sampai mati. Daripada umur sekarang ni sampai ke besar memang takkan habis mujahadah. Mujahadah tu memang kena sakit lah kan. Bila, bukanlah kata tak boleh enjoy kan. Tapi Islam pun ada cara enjoy dia sendiri kan. Jadi, itu saja kot. Terima kasih. Ada Abil. Mujahadah tu tuan-tuan sekalian ataupun anak-anak sekalian adalah kita mengumpul sekuat-kuat tenaga kita untuk membuat apa yang kita tak suka tapi Allah suruh, ataupun meninggalkan apa yang Allah larang walaupun kita tak dapat tak suka. Jadi itu dia kata mujahadah tu bersungguh-sungguh. Memang ada ayat Quran yang mengatakan kan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha la ma'al muslimin. Mereka yang bermujahadah di jalan kami, kami nescaya pasti kami akan tunjukkan jalan kami. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang membuat kebaikan. Jadi itu terima kasih lagi kepada Abil atas sama-sama kita malam ni. Wabihi wallahualam, kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih.